Biru mengatakan rindu kepada ratu. Merah membelah bulan untuk menuntun sastra jumpa kasihnya. Hijau dengan keindahan dibutakan kepalsuan. Putih awan yang menawan menemani sastra terjun menuju harapan. Hitam langit turunkan hujan menghapus keyakinan menjadi kegelisahan. Dan jingga memastikan sastra warna cinta tetap membara. Ini adalah halaman yang dihiasi perasaan. Setiap lembarannya, aku tulis membentuk lingkaran api. Aku memaksa ini harus terjadi meski melukai hati. Darah yang menetes, air mata yang menetes, duri di setiap baitnya, tombak di ujung halamannya, dengan satu peluru cinta, akan membasuh luka itu semua. Saya diutus Sang Ratu untuk membakar puisimu. Kamu sudah memberontak hati Sang Ratu dengan sebuah puisi dan membuat hidup Sang Ratu gelisah. Sang Ratu juga berjanji, jika kamu masih menulis puisi, kamu akan dibunuh. Dan yang perlu kamu tahu, Sang Ratu mempunyai kekuatan ilusi. Sekalipun kamu hilang jejak, kamu pasti akan terjebak. Adalah anugerah yang dipenjara. Dengan sastra, cinta akan kembali bebas dan merdeka, kembali berwarna dan menyapa semesta. Kekasih adalah nama dari dua manusia yang sedang jatuh cinta, merasakan sentuh tubuh mesra dengan pandang pesona. Berjuang untuk cinta selamanya, warna jingga, sinar senja membara, hingga durjana, bulan menyatukan diri. Hari ini ada dua pilihan, kamu lebih pilih mana? Puisi ini dibakar, atau kau mati? Lebih baik aku mati daripada puisiku menjadi abu. What the fuck? Why? Manusia itu hidup untuk mati, tapi puisiku akan tetap abadi. Ada kalimat terakhir sebelum hidup kamu berakhir. Tulisanku akan terus memburu. Hari ini ada dua pilihan. Action. Jin mundur, Jin. Wah, action. Dekat huruf anjir, ini aku.